Halo semua teman-teman, jumpa lagi kali ini. Nah, kali ini saya ingin menunjukkan mesin penetes telur ayam yang saya baru beli di Shopee berharga 180 ringgit Malaysia. Oke, sekarang ini mari kita tengok ya pengeran telur penetes telur ayam 2-4 biji berharga 180 ringgit. Ini dia. Mari kita buka ini. Ya, ini dia. Ayam auto nih. Nah, sekarang kita buka lagi. Mana ayamnya ni? Masih lebih. Sekarang sudah terbuka ini dari telur ayam karet. Ini dia dibuka. Ini ada apa ini? Apa ini? Nah, ini lah dia penetes telur ayam ini. Sudah 12 biji telur, boleh dimasukkan sekaligus ya teman-teman. Mari kita tunggu ya ada instruksinya. Ada instruksinya dia. Dan ini tidak dipasang. Mana pasang ini? Di sini ada tempat telur dia guys. Oh ya. Begini rupanya guys. Saya punya mesin penetes telur ayam. Oke, tutup. Oke, bagian ada sekali ini yaitu suhu dia punya heater. Suhu pemanas ini saya setting kepada 37.6. Yang ini ya 37.6 saya settingkan. Itu biasalah. Lepas itu kalau suhu dia lebih-lebih pun 38.6. Bila lebih 38.6 dia akan berbunyi. Dan saya akan resetkan button yang ini lah. Tekan mana-mana button dia akan berhenti. Manakala yang ini 65 ini yaitu suhu kelembapan air dia di dalam tu. Jadi saya maintain kepada 60 hingga ke 70 suhu kelembapan air. Jadi kalau macam ni terlalu rendah ke 50, saya akan tambahkan dia punya air ataupun saya akan kurangkan. Tapi sekarang ni air dia masih bagus lagi. Manakala yang bahagian bawah ini iaitu hari, sudah berapa hari telur ini berada di dalam dan berapa hari dia akan menetas. Oke, kita tengok telur-telur ini saya tulis hari bulan ya, kerana dia dimasukkan berbeza dengan tadi yang dia ada ini. Saya tarikkan masukkan pada tarik yang berbeza-beza, jadi saya tahu bila dia menetas. Standard 20 hari dia akan menetas dekat sini. Yang ni sebiji yang ni dah menetas dari yang ini. Sudah menetas. Dan di kawasan ini saya kosongkan. Apabila ayam itu menetas, dia akan
berdiri di sini, dia tidak berdiri di atas tray ini. Nah, itu sebab saya buka yang sebelah sini lah, saya tidak buka, saya tak biarkan dia semua ada isi telur. Jadi saya boleh peramkan hanya 18 biji telur dalam satu masa saja. Nah, sebab saya mau kosongkan di sini. Ataupun saya masukkan sekali penuhkan tray ini, dia aja penuh, jadi serentak menetas. Jadi ayam itu dia jatuh di sini. Bila ayam itu sudah cukup segar, baru saya kasih keluarkan. Mesin ini dia akan berpusing setiap 2 jam sekali ya. Dia punya setting memang sudah sedia ada 2 jam sekali dia akan berpusing. Ini adalah telur yang sudah mula mau menetas ya teman-teman. Sudah ada lubang kecil. Nah, yang ini tadi dia ada mula ada lubang. Selepas 20 jam dia sudah keluar daripada kulit telur ya, selepas 20 jam. Bagaimana tadi saya tengok jam 8 pagi, sekarang sudah 2:30 pagi. Ada sudah keluar menetas dan saya tengah tunggu dia segar dulu lah. Tunggu dulu dia bersih, kering dengan bulu badan, baru saya akan keluarkan masuk ke dalam kotak. Saya asingkan dia daripada sarang ini. Oke, sekarang kita nampak dia sudah mulai segar, sudah berjalan-jalan, jadi bolehlah kasih keluar dari sarang misi ini. Sekian, terima kasih karena menonton video ini.